Seterusnya, saya menjemput saudara Amni Siddiq bin Kamarul Arifin untuk membacakan doa. Terima kasih kepada saudari Al-Azila. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau lah yang mempunyai segala kepujian. Engkau lah yang berhak menerima segala kepujian. Engkau lah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkau lah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkau lah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahamu, cicirilah rahmat dan rahimu ke atas majlis webina yang dijalankan pada hari ini, iaitu webina pendidikan animasi Malaysia siri 5. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Amir atas bacaan doa itu tadi. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Prof. Madya Ahmad Tarmizi selaku moderator majlis pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terlebih dahulu pihak saya mohon maaf tidak dapat ada technical problem dari segi video saya, jadi tidak dapat dikeluar kamera itulah. Tapi tak apa, kita teruskan juga. Harap semua penonton dapat mendengar suara saya. Jadi bersama kita adalah Cik Nick Hasmazi. Beliau merupakan seorang tokoh komik prolifik di Malaysia. Jadi sebelum kita meneruskan program kita pada pagi ini, kita lihat dulu sedikit persembahan video yang akan memperkenalkan program ini dan juga kita punya tokoh. Okey, terima kasih. Demikianlah tadi sebesar sedikit kita punya
berkaitan dengan program dan juga memperkenalkan tokoh kita. Jadi jika dapat dilihat bersama kita punya tokoh sekarang adalah Encik Muhammad Nik Azmazi ataupun lebih dikenali sebagai Pok Nik. Jadi saya tidak mau memanjangkan masa lagi. Jadi saya menyerahkan majlis kita untuk dimulakan oleh Pok Nik kita. Dipersilakan. Terima kasih Pok Nik. Silakan penceramah kita untuk meneruskan kita punya sesi bengkel pagi ini. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Rahmat limpah kurnianya kita dapat bersama dekat begitu. Sebab apa yang saya nak sampaikan adalah benda-benda yang saya lalu, ya, pengalaman, pemerhatian. Dan tentunya terima kasih saya kepada saudari Rah sebagai pengerusi majlis. Kita mulakan dengan bismillah dan selawat kepada Rasul kita. Semoga Allah memberkati kita punya bengkel inilah. Sebenarnya segar. Juga saya nak terima kasih tentunya kepada yang menonton. Walaupun masalah teknikal, tentu saja mak saya kepada semualah sahabat kita yang sudi hadir dalam majlis yang tidaklah orang kata apa, tidak kita meletakkan sesuatu yang lalu berlebihan. Sebab ini jadi tak boleh istilah-istilah sebab dihalat sahabat-sahabat semua, guru-guru semua dalam kapasiti saya sebagai seorang yang melalui pengalaman ini. Jadi saya tak ambil teori daripada mana-mana dengan istilah yang hebat-hebat. Walaupun apa yang sampaikan ini mungkin satu yang mudah itu lebih, bukan saya cakap itulah sebab saya tak begitu mahir nak memetik ucapan ataupun kata-kata ataupun ilmu-ilmu yang daripada apa orang-orang hebat-hebat semua tu. Apa yang selalu itu yang saya kongsi, insyaAllah. Kalau sudi mendengar, saya sangat sangat berterima kasih. Dan satu lagi, tim lah akan buat kuis di mana saya akan menghadiahkan 3 buku majalah ni, majalah Comet Ecozine. Terbitan kami lah. Okey, kami perlu komit memberi hadiah tangan. Semoga jadi satu apa orang kata ingatan, kenangan dan satu orang kata apa benda yang kita boleh kenang nantilah, insyaAllah. Okey,
Okey, saya minta maaf cakap sedikit panjang tadi. Okey, kita nak fokus kepada benda yang kita nak fokus lah. Jadi saya minta perhatian daripada pelajar ataupun akan berkisar kepada apa yang saya dan pada apa yang saya sampaikan. InsyaAllah kalau ada rezeki dapatlah lukisan pada seorang pelukis komik. Yalah, walaupun pelukis komik tu tak adalah apa pun sebenarnya, sekadar pelukis. Komik komik jalanan saja saya ni kan, tapi tak apalah, kita buat-buat kena. Saya biasa buat. Dan benda ni merupakan benda yang paling asas. Hari ini saya tak nak cerita pasal teknikal sebab saya sangat percaya semua yang hadir ni sangat bagus dan dilatih pula oleh orang-orang sangat bagus. Masya Allah. Jadi tak ada kepulangan pada saya untuk menceritakan proses untuk buat yang sudah sedia bagus. InsyaAllah. Jadi apa yang saya nak bagi itu sebenarnya lebih kepada tips. Saya untuk pengetahuan semua, ya, saya ni tak apa, minta maaf saya. Cerita sikit lah latar belakang. Sebab apa yang sebab saya stay 28 tahun. Lepas tu saya menjadi seorang pelukis komik pula tu untuk Cosmo pun rasa dah belasan tahun dah. Untuk Cosmo maknanya sekurang-kurangnya dalam 13 komik lah yang saya dah hasilkan lah sepanjang kejaya. Taklah banyak sangat. Tapi dekat saya belajarlah banyak benda dan jadikan benda-benda sebab satu asas itulah sebenarnya yang akan membentuk apa yang akan kita lahirkan tu. Malahan asas itulah sebenarnya yang akan membentuk diri kita sendiri. Sebab Saya fikir macam ni tau sebenarnya. Minta maaf sangat-sangat. Saya bukan nak mengkritik, tapi saya nak beritahu. Sebenarnya jaya saya nampak ramai pelukis yang mengalahkan semua ramasan. Saya ada grup saya sendirilah. Saya asas kepada grup Facebook kami pelukis komik, kami pelukis komik junior kan. Jadi bila kita sedar benda tu, kita cuba bagi sedikit demi sedikit ilmu, kefahaman. Tak apalah, kurang-kurangnya kita dah berusaha kan. Sebab apa? Masalah kepada masyarakat pun tak semua yang berminat dengan komik dan memberi anak-anak dia komik untuk ada stigma masyarakat yang dia ni komik seni suatu benda yang remeh, yang ringan, yang mudah. Itu tak termasuk lagi yang menganggap seni benda yang semua orang boleh dapat dengan percuma. Bagi tahu saya lain
juga. Yang apa yang saya nak sampaikan, yang kita menuntut ilmu itu. Dan penting kita tidak meninggalkan benda-benda asas. Itu pelajaran yang saya dapat daripada sepanjang perjalanan karier saya yang tak seberapa ni lah kan. Tapi sebenarnya benda asas tu menyebabkan kantoi. Orang tak kita dengan pandangannya yang tidak tipunya sendiri juga kadang-kadang menyebabkan orang lain seronok-seronok. Sedangkan pelukis sendiri ada disiplin dia. Itu kita boleh belajar lah kalau nak. Satu saya tekankan, kalau ada peluang tolong belajar. Dan tentulah yang depan saya ini insyaAllah ada sangat hormat dengan orang yang punya ilmu. Apatah lagi dah selesai dengan karakter di Kaizan dan dia orang sedang bermula dengan penceritaan. Jadi apa sebenarnya yang kita tahu pasal kreatif design, rasanya sudah mudah, sangat mudah, sangat mudah. Maksud dia tidak ada kesempurnaan dari segi kemanusiaan kalau manusia punya watak lah. Jadi sebab tu bila orang bertanya saya pasal kreatif design, apa yang kita perlu ada adalah dulu. Dan matlamat tu tentulah kait sangat dengan cerita kan. Satu saya nak cerita tu sekali lalu saja, bukan nak cerita teknikalnya sebab macam saya kata tadi semua ni orang yang dah pandai kan. Jadi okey, satu lagi perkara rasa. Tulis untuk Mac ataupun animasi, jangan tinggal idea ni dia datang tidak kira masa dan tak kira tempat. Ada orang tanya saya, adakah idea tu dicari atau kita mencari? Dia tengok keadaan. Bagi pelukis yang menjadikan lukisan tu sebagai dia punya suka-suka, seronok-seronok, yang tu tak ada masalah. Taklah. Tunggulah sebulan akan ada masalah. Tapi macam saya sendiri melukis untuk akhbar kosmik dan setiap karya, kita tak boleh menunggu idea. Idea tu kita kena cari. Lepas tu timbul pula persoalan. Sebab minta maaf saya cakap daripada asas ya. Daripada asas supaya benda ni tak suka tergantung-gantung. Okey. Idea itu adalah pada penceritaan dan terus. Lepas kita confirm, barulah kita jelas genre apa yang kita nak masuk. Thriller ke, seram ke, apa ke, benda-benda lain lah pun. Kan? Jadi bila benda-benda nak apply kan, benda tu akan jadi mudah. Bermula. Itulah pemula.
benda tu ada pada perjalanan nak buat cerita dengan karakter design, kita jangan memilih, jangan memilih idea. Apa saja yang sampai, kita catit. Itu tu apa sampai catit, apa sampai catit, apa sampai, tak kira lah. Permulaan. Okay. Basically, ada lagi tanya. Okay, mana cerita saya ada pengalaman apa semua. Fail tu bukan sebab apa, kita lupa lah kan. Manusia biasalah, kita lupa. Jadi bila kita lupa tu, asas kepada penulisan apa pun, pendahuluan, kedua isi, dan ketiga penutup. Pegang benda tu, insyaAllah kamu akan ada panduan. Alah-alah tulis ada tiga baris je cikgu. Tak apalah tiga baris lah. Jangan sangka idea tu datang sekaligus. Itu sesuatu yang tidak munasabah. Walhal, kalau kita sedang mereka cipta karakter design design tu sendiri sekali, apa ni, watak tu sendiri sekalipun, kita masih terdedah dengan idea. Tapi orang yang bijak dia tahu masa bila dia berhenti. Masa bila dia berhenti, masa dia dah start melukis watak-watak tersebut. Masa tu dia kena berhenti, tak kira lah idea apa benda pun. Kalau tidak, sampai sudah tak siap. Apa ni, work in progress sepanjang 2-3 tahun. Tak boleh macam tu. Sebab bagi orang yang bekerja sepenuh masa, dia orang ada deadline. Deadline dia orang adalah deadline yang yang ditentukan oleh penerbit. Okey, bagi orang pula yang yang bukan sepenuh masa, dia orang kena create deadline. Deadline ni sesuatu yang mesti dibuat untuk diri sendiri. Percaya cakap saya, kalau tidak work in progress berapa tahun saya tanya? 7 tahun tak siap-siap. Jadi apa yang kata kerugian? Kerugian yang besarlah kepada apa yang kita sendiri nak. Sebab kita kena faham apa yang kita buat ni sebenarnya satu kita punya, salah satulah daripada kita punya harapan tu. Harapan kita, cita-cita kita. Malah kalau kita tengok dalam karakter design sekalipun, ada orang meletakkan diri dia tu sebagai watak tu. Cuma dia gubah lah kan. Dia gubah. Tapi sebenarnya itu adalah pelarian diri dia. Ada juga, ada tu yang memang letak berdasarkan karakter-karakter tertentu. Jadi pada kita biarkan macam tu, baik kita selesaikan. Okey, apa yang kita dapat? Dapat pendahuluan, dapat isi, dapat penutup, dapat macam tadi saya kata, dapat tiga baris je. Dah tak apalah tiga baris. Tapi apabila kita bawa pen dan kertas di mana-mana, kita duduk dekat stall, kita duduk dekat kedai mamak atau mana-mana dan idea tu datang, kita akan mula mencatik. Kita akan mula mencatik. Sebenarnya catitan itu yang tunggang-langgang, tunggang terbalik pun tak ada masalah. Sebab akhirnya benda tu lah yang akan melahirkan sebuah cerita. Itu basic kepada character design. Macam saya kata tadi, saya tak ada keperluan untuk cerita mula-mula buat ni. Tapi saya akan cerita secara apa yang berbentuk tips, bagaimana benda tu nak membangunkan kita punya kemahiran. Dan satu persoalan besar sebenarnya, boleh tak setiap orang buat benda ni? Tu pun ada juga soalan tu. Contoh cerita kan, boleh tak semua orang cerita? Saya tak boleh, ada yang cakap pada saya tak boleh ni tuan, sebab saya tak reti mengarang, saya tak. Mengapa benda tu berlaku? Memang betul. Setiap orang ada bakat kan. Saya cerita karakter design dengan apa orang kata, dengan penulisan cerita tu saya cerita sekaligus sebab dia sangat berkait. Okey. Jadi mengapa dia kata, saya tanya dia mengapa tak buat, saya tak pandai nak mengarang. Dan dia kata, kan tak apalah. Kalau tak pandai mengarang, ada alternatif lain. Kalau dah memang tak boleh, sebab bila kita bagi satu SOP. SOP dia tu macam tadilah, ada gini. Tapi dia tetap juga tak boleh, kita ada alternatif lain. Kita boleh minta sahabat-sahabat kita yang lain ataupun mereka-mereka yang berkemahiran, kita upah untuk menjadi penulis
kepada cerita kita. Kan? Di mana karakter design tu pun kita boleh create selepas cerita itu diadakan. Jadi sekurang-kurangnya idea tu kita boleh tengok dalam penulisan tersebut. Itu antara tip lah kan, antara tip. Sebab macam saya kata, bila kita duduk dalam industri, industri lah tak apalah, industri ni, industri kecil kita ni, kita kena belajar untuk survive. Saya pernah tulis lah, saya kata sebagai pelukis komik, saya cerita pasal komik pula ya. Sebagai pelukis komik, kita perlu tahu segalanya tentang komik. Apa ni, sebenarnya ada pula orang bantah. Dia kata kita tak perlu tahu semua sebab kita boleh buat kerja berbahagi-bahagi. Okay fine, tak ada masalah. Tapi sebenarnya hakikatnya, saya cerita pada adik-adik lah ya, anak-anak ni, adik-adik ni semua, hakikat dia dekat Malaysia, orang yang bekerja, orang yang melukis komik, dia tidak sebagaimana luar. Tapi animasi bezalah, sebab animasi ni dia satu benda yang yang bersifat kumpulan. Jadi bermakna apapun anime, walaupun kita duduk pada animasi pun, sedapat-dapatnya kita cubalah, cubalah kuasai juga apa-apa yang berada di sekeliling kita. Sebab sampai satu masa, kadang-kadang kita kena buat semuanya sendiri. Ataupun bila kita dah diberikan tanggungjawab sebagai penyelia apa semua, orang tak boleh nak tipu kita. Nampak? Sebab saya cakap berdasarkan pengalaman dan saya cakap berdasarkan kehidupan. Saya tak cerita atas kertas. Saya minta maaf sebab saya tak ada, tak adalah kemampuan tu. Saya tak tahu sangat istilah yang hebat-hebat tu. Saya lebih suka cerita benda yang saya lalu. Macam saya ulang tadi lah. Okey. Jadi karakter design tu sendiri, apabila kita nak buat tu, kita kena adalah kan, semua dah belajar kan benda tu. Cuma saya nak tambahlah. Nak tambah secara lalu, sambil lalu saja. Apa yang perlu ada pada satu karakter design yang baik. Okey. Bila kita dah dapat satu cerita itu ataupun kita sendiri dah ada design karakter tu, apa perkara yang kita perlu buat adalah kita kena buat satu jadual, satu file yang tersendiri mewakili setiap watak. Kan? Watak hero, watak heroin, watak penjahat, watak pembantu, ialah itulah lebih kurang. Jadi apa yang ciri-ciri yang perlu ada? Satu, ciri fizikal. Ciri fizikal, satu benda yang saya nak kongsi, jangan ada satu benda yang dibuat tanpa sebab. Ada parut di muka, saja-saja suka-suka, letak sebab nampak lawa, bukan? Bukan macam tu cara dia. Dalam bidang ini, dalam bidang art, apa ni, dalam bidang seni ni, kita tidak boleh buat benda yang tak ada penjelasan. Contoh fizikal tadi, mengapa dia pakai dekat tangan tu pakai kain yang diikat kat tangan tu? Kalau untuk style pun tak apa ya, boleh lah, tapi boleh lah jawab. Mengapa dia ada parut dekat sebelah bahu kiri? Kena ada jawapan. Ya. Tolong perhatikan benda tu. Kedua, watak-watak tu kita perlu jiwai. Macam saya sendiri, kalau saya lukis, saya ada lukis watak-watak. Watak-watak tu hidup. Watak-watak tu hidup. Sebab apa? Selain daripada fizikal, kita kena letak juga ciri-ciri dalaman dia. Kan? Ciri-ciri dalaman ni pun ada satu tip lagi. Tip dia, jangan letak ciri-ciri baik saja pada hero. Tak boleh. Letak juga ciri-ciri tak baik. Macam saya sendiri dalam Ecozine tu, saya ada lukis watak Elokura, karya, sebenarnya karya asal daripada Cikgu Zulkafli Awang. Saya lukis mula lah. Tapi saya nak bagi tahu, Elokura tu sampai tahap orang tanya, Elokura ni baik ke jahat? Sebenarnya. Sebab apa? Sebab sifat dia tidak sempurna sebagai seorang hero. Hero sepatutnya suci bersih lah kan? Sebab itu mentaliti, adalah mentaliti yang tertentu begitu. Tapi sebenarnya yang hakikat dia, manusia ni ada baik dan ada buruk. Jadi masa dulu biasa begitu. Kalau jahat, jahat sangat. Kalau baik, baik sangat. Sekarang pun ada lagi lah. Cuma tengok sinetron, apa sinetron, drama-drama
kan? Yang jahat, jahat jahat gila. Jahat-jahat sangat, jahat-jahat sangat, jahat-jahat sangat. Ada 38 episod, ya, yeah? 38 episod. Yang baik, baik sangat, naif sangat sampai tak boleh angkat muka. Angkat muka kena lempang, angkat muka kena lempang. Kan? Sampai 37 episod kena macam tu setiap hari, kena dera. Bila masa benda tu berubah, masa episod ke 38. 38 tu insah tu. Kan? Maknanya ciri tu masih ada lah pada kita. Logik tu tak pernah sabar. Ada yang suka tengok keadaan tu, kan? Okay. Tapi ini saya ceritakan sebab kalau dia dah cukup sempurna, dia tidak akan ada peningkatan. Okey, bagi siapa yang peminat anime, okey, saya bukan peminat anime Tegar, tapi saya ikut cerita Bleach. Itu anime sepanjang zaman. Okey. Apa yang menarik pada Bleach yang menyebabkan saya ikut? Sebab Bleach tu dia bermula daripada orang yang tidak ada apa-apa. Macam Superman memang mula daripada orang yang, bukan orang lah, makhluk asing tu lah kan, Superman tu. Mula daripada orang yang memang hebat. Dunia satu dunia pun tak boleh lawan dia. Kan? Jadi benda tu macam terlalu sempurna dan tidak ada peningkatan dari segi dalaman kita. Berbeza kalau kita tonton cerita-cerita macam Bleach tadi. Macam mana seorang pelajar sekolah akhirnya menjadi seorang yang sangat hebat di satu dunia lain lah. Tanya pula cerita kan, tak salah. Tapi Bleach tu macam mana dia melalui proses demi proses demi proses, daripada pedang biasa jadi bangkai. Macam mana dia perlu melalui beberapa ketua-ketua ni kan, untuk sampai kepada penghujung. Penghujung dia adalah menyelamatkan seseorang lah kan. Jadi macam mana benda tu sebenarnya memberi kesan psikologi kepada kita? Macam mana benda tu memberi kesan kepada anak-anak kita, kepada remaja-remaja kita? Sebenarnya salah satu daripada cara untuk mempengaruhi satu-satu bangsa, inilah cara dia. Kan? Dia pergi kepada remaja. Tapi oleh kerana kita kurang animasi yang kita faham lah, tak apalah, tapi nak cerita lah, sebab tu kita kurang alternatif untuk kita gantikan anime itu tak banyak. Tentulah kita kena ganti dengan benda yang setara lah. Jangan, contoh kita larang budak-budak kita jangan tengok anime sebab ada keseksian yang melampau, tapi kita bagi dia apa, Upin Dan Ipin. Dah macam mana? Ya. Jadi kalau kita nak tegur pun, kalau kita nak larang pun, kita kena bagilah alternatif. Kan? Okey. Itu character design. Oleh kerana masa kita pun tak banyak sangat, saya nak terus kepada tentang tip-tip yang kita perlu ada pada penceritaan. Maksudnya untuk buat satu cerita. Apa tip-tip yang boleh menyebabkan cerita kita itu ada nilai yang lebih baik, dan biasanya kalau ada nilai yang lebih baik, dia akan dapat juga penghargaan daripada orang yang reti menilai. Kan? Kalau yang tak reti nilai itu, tak boleh kata apalah kan. Bagi sampah pun pada dia cantik, itu tak boleh kata apalah. Tapi sebagai pelukis sesuatu yang sangat tidak munasabah, sebagai penggiat apa animasi apa semua, kalau kita nak bagi sesuatu yang tidak baik, kalau kita ada sifat itu, bermakna kita tidak layak menjadi, minta maaf cakap, tak layak jadi pelukis. Tak layak digelar pelukis. Tak ada timbul soal cerita best, lukisan hancur pun tak apa. No, tolong. Pelukis suka sesuatu yang terbaik, yang terindah. Dia tidak ada istilah, yang ni tak apa, uduh, yang ni tak apa. Dan kalau kita tak reti nak lukis cantik, kita jangan. Lukis, sukalah orang lain lukis. Contoh, tak perlu nak pertahankan benda-benda yang macam tu. Sebab hakikat pelukis yang sejati, minta maaf saya kata, kalau dia nampak lukisan yang tak cantik pun, dia tetap tak suka. Itu satu ciri-ciri seorang artis. Artis ni bukan penyanyi tu.
Orang salah faham. Kalau artis menyanyi sanggup lah bayar ribu-ribu kan. Ni artis yang tulis. Sebenarnya artis tu kita lah. Tapi kita ni pula yang dipinggirkan. Kan? Jadi pada saya mentaliti tu, mengapa benda tu terjadi? Betul. Ada tu salah pemerhati atau kalah. Tapi ada masa ia salah kita. Sebab kita tak tunjukkan benda yang betul. Kita tak tunjukkan benda yang baik. Jadi bila kita buat benda tu, karakter design kita pun tak apa-apa. Kita main tangkap muat, cerita kita pun tak ada makna, tak ada isi. Habis lah. Memang dah trigger lah. Bila benda tu kita buat pula secara main-main macam tu. Dan pula tanpa pula dikaji. Tu lagi satu. Tolong jadi seorang yang serius dalam kejayaan anda. Sebab kajian tu merupakan salah satu proses. Tak adalah mesti kaji masuk dalam pusatkan 18 hari berturut-turut, tak adalah. Tapi kajian tu perlu ada. Sekurang-kurangnya apa yang kita buat tu tak adalah terlalu tersasar. Ya. Dan kita juga akan dihormati sebenarnya kalau kita menghasilkan karya-karya yang dikaji dulu. Bukan main tangkap muat, bukan seberono. Sebab kajian ni saya teringat tu. Tak apalah, kita kongsi kan. Sebab saya pun cerita ni berdasarkan perkongsian ni, pengalaman kan. Okey. Kajian, saya pernah baca satu artikel pasal P. Ramlee. Okey, legenda. Kita, untuk jadi orang terbaik, kita perlu belajar daripada orang yang terbaik. Perlu faham dia orang. Mengapa? Saya selalu tanya, mengapa orang ni jadi legenda? Mengapa Picasso jadi legenda? Saya tak faham sehingga saya belajar. Okey, tak apa. Cerita lain, masa lain insyaAllah. Okey. Macam P. Ramlee, saya baca satu artikel, dia mengatakan bahawasanya pengarah yang dikaguminya, malahan dijadikan sebagai mentor adalah Akira Kurosawa. Ini orang muda mungkin tak tahulah kenal-kenal, tapi bagi pelajar mungkin sangat kenal kan. Akira Kurosawa itu tahun bawah pada 50-an lah. Dia adalah pengarah Jepun. Dan untuk pengetahuan, dia adalah pengarah salah satu filem yang terbaik dia adalah Seven Samurai. Hitam putih. Saya pun masa tu tak ada lah macam sekarang. Sekarang kalau nak cari Akira Kurosawa, cari je dalam Google. Dulu Google pun tak ada, internet pun tak ada. Masa saya dulu sangat kolot kan. Tapi itulah apa yang kami lalu dulu. Nak mencari sesuatu punyalah susah. Nak cari reference punyalah susah. Masa tu kami pakai video tape tu. Tahu video tape? Video tape yang kotak tu. Yang masuk dalam tu, lepas tu tekan play tu. Yang besar tu. Separuh buku tu. Separuh A4 tu, dia punya size. Saya pun pinjam lah dekat kedai. Kami pinjam kat kedai dulu kan video. Saya pinjam Seven Samurai, hitam putih. Dan saya bekerja masa tu, dan bila saya balik ke rumah, saya akan menonton. Apabila menonton, saya akan ulang kalau tak faham. Ulang, 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 ulang sampai habis. Bukan ulang daripada mula sampai habis tu ulang tak. Ulang katakan 15 minit, rasa tak sebuah hati, patah balik ke minit ke 10. Patah balik ke apa tu ke depan balik macam tu. Berapa lama saya buat benda tu? Selama sebulan. Sebab saya kerjalah kan. Tak ada masa sepenuh jam tengok. Lepas sebulan tu baru saya faham mengapa P. Ramlee anggap dia legenda. Kan? Sebab dia menyebabkan kita kenal Bushido, kita kenal Jepun, kita kenal samurai hanya melalui satu cerita. Hanya melalui satu movie. Nampak tak? Kehebatan dia. Macam mana dia boleh buat sesuatu yang macam tu? Sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita kaji, faham. Adalah satu kerugian kalau kita lepaskan benda-benda macam tu. Sebab benda tu adalah menjadi pemangkin kepada kita untuk menjadi seorang legenda. Letak kita punya cita-cita tu tinggi, tak ada masalah. Kalau dalam hati kita nak jadi sebagaimana sehebat orang-orang yang paling hebat, tak ada masalah. Michael Jackson pun sebut dia belajar apa moonwalking tu. Moonwalking tu daripada orang-orang yang hebat. Kenapa? Kerana dia nak jadi yang terhebat. Itu adalah tip untuk
macam mana kita nak dapat sesuatu yang yang luar biasa. Nak jadi luar biasa ni tuan-tuan semua, bukan mesti kita buat cerita kan, bukan mesti kita buat cerita dekat planet Pluto, bukan mesti kita buat pesa robot yang boleh masuk dalam kerak bumi semua dengan teknikal, dengan wire bercaranjah semua tu, tidak, bukan gitu. Bagi siapa-siapa yang yang tahu novel Khadijah Hashim dulu, novel pertama Badai Semalam itu, cerita biasa. Tapi mengapa jadi luar biasa? Itulah. Sebab diorang melihat cerita biasa tu, diorang mengkaji cerita biasa tu dan diorang cari poin-poin yang boleh dibesarkan. Maksudnya poin-poin tu boleh di-expose sehingga menampakkan apa ni, cerita tu besar. Walaupun dia cuma cerita pasal seekor kucing dengan sebatang pokok, betul. Tapi dia ambil ciri-ciri, apa ciri-ciri contoh? Ciri-ciri semangat. Kucing tu nak panjat pokok yang dia tidak mampu panjat. Sebenarnya tu je kisah dia, tapi macam mana dia adun dengan falsafahnya, dengan motivasinya, macam mana kucing tu berusaha. Nah, akhirnya cerita yang sangat simple, kucing dengan pokok pun boleh jadi satu cerita yang hebat dan memberi motivasi. Itu maksud saya. Jadi jangan risau kalau kita tak ada idea kisah yang di luar kotak lah kata kan. Tak ada masalah. Sebenarnya bukan isu luar kotak. Isu dia macam mana cerita kita boleh menyentuh. Boleh menyentuh audien. Saya berani cakap, cerita yang boleh menyentuh cerita yang boleh menyentuh audien akan lebih memberi impak dan lebih memberi manfaat dibanding kita cerita dengan istilah yang bombastik yang kita kena baca apa, tengok kamus untuk faham ayat tu je, apa ni perkataan tu je, bukan cerita tu lagi. Akhirnya sebenarnya cerita tu dibuat untuk siapa? Tu pun satu persoalan. Saya mewakili ni untuk diri saya. Okey, kata-kata. Saya bukan mewakili untuk orang lain. Saya buat ni untuk diri saya, bukan untuk lain. Dah habis tu kalau kamu buat untuk diri sendiri, buat apa kamu terbitkan? Dah memang betul lah kita buat tu memang untuk kita, betul lah. Tapi bukan semata-mata untuk kita. Jadi kena faham tu, bila kita buat cerita, dia jangan ada syok sendiri. Kita kena letak diri kita sebagai audien. Tolong faham benda ni. Benda ni sangat penting. Sebab kalau tidak, tu terang saya cakap, anda gagal. Kalau cerita kita tidak dapat dipahami, menunjukkan bukan orang lain tu yang tak faham, tu yang salah, kita yang salah sebenarnya. Itu pun antara tip-tip penting dalam penceritaan. Sebenarnya banyak benda yang saya nak kongsi sebenarnya, tapi masa pun tak banyak kan. Okey. Jadi saya akan bagi secara lalu sajalah. Okey. Apa lagi ciri-ciri penting yang cerita yang perlu kita ada untuk orang tertarik untuk baca? Antaranya adalah ciri-ciri dia, kita jangan buat cerita yang baru start satu bab orang dah tahu dah akhir jadi apa. Beratlah gitu. Jangan ada keadaan macam tu, sangat memalukan. Jadi cerita kita sendiri kena fikir sebagaimana audien tu fikir. Dan bila kita buat begitu, kita jangan mudah bagi penghujung dia pada dia orang. Pegang yang tu, yang penghujung tu aku punya, macam tu. Tak kira lah komik ke, apa ni, animasi ke, movie ke, kan. Apa saja kan. Yang ujung, hak aku. Ingat yang tu, pegang yang tu. Bukan hak audien. Kalau audien dah dapat awal, habislah. Pada saya benda tu rasa macam tak ada makna sangatlah. Apa yang kita nak tengok tu dah tahu dah hujung kan. Spoiler tu bukan spoiler yang orang cakap, spoiler tu kita, kegagalan kita menyebabkan spoiler. Tapi kena ingat ada yang cerita yang bermula dengan penghujung pun ada juga, tak apalah, itu dah bab masuk bab lain pula. Kita cerita asas dulu kan. Saya pun sekarang suka bercerita pasal asas. Dan saya nak bagi satu contoh mengapa benda ni apa ni, pengakhiran yang gagal diteka oleh khalayak. Saya sangat tertarik dengan dua filem masa tu. Satu Sixth Sense
karya, bukan karya, lakonan Bruce Willis, dan satu lagi dia ada pelakon dia Nicole Kidman. Kalau siapa yang tengok filem tu dia akan faham maksud saya. Saya pun tak nak bagi spoiler lah kan. Tapi bagi yang nak belajar, mengapa saya sebut filem lah apalah, sebab saya gini tau, ada orang dia nak belajar sesuatu, dia akan belajar daripada genre apa ni, daripada jenis yang sama dengan dia. Okey, aku nak belajar pasal animasi, aku nak belajar melukis, tak, memang tak ada masalah, memang kena macam tu. Tapi jangan semata-mata itu. Kamu kena belajar juga daripada benda-benda lain, daripada seni-seni lain. Itu kunci kepada ketulinan. Kalau tidak, takut-takut kita akan jadi follower semata-mata. Kita akan jadi sangat dipengaruhi oleh animasi lain. Kita sangat dipengaruhi oleh komik lain. Akhirnya kita hilang identiti. Berbeza kalau kita ambil daripada mana idea tu? Daripada filem, daripada buku, daripada macam-macam lah kan? Banyak benda kan? Jadi kita akhirnya menjadi orang pertama yang mengubah benda tu. Jadi bila kita jadi orang pertama mengubah, automatik kita adalah orang, bukan pengasas lah kan, tapi boleh kata sebagai orang pemula lah. Jadi pemula tu potensi untuk berdiri sendiri tanpa dipengaruhi sangat oleh yang lain sangat besar lah. Itu tip lagi kepada pembuat-pembuat cerita kan. Okay. Satu lagi tentang tema. Ada satu cadangan. Katanya kita buat cerita lain yang pada orang lain. Lepas tu kita pun carilah nak buat cerita apa. Cerita Pontianak contoh dah ada. Cerita Toyol pun dah ada. Cerita Scammer pun dah ada. Cerita Cinta lagi ada. Cerita Penderaan pun dah ada. Cerita Mak Tiri Pukul Anak Tiri Hari-Hari pun dah ada. Apa lagi? Akhirnya tak adalah, sebab semua benda dah ada sebenarnya. Jadi akhirnya yang isunya bukan kita buat cerita yang orang tak pernah buat. Walaupun benda tu boleh dia buat lah, kalau ada idea tak ada masalah. Tapi maksud saya dia tidak sesuka itu. Apa yang kita boleh buat, kita buat benda yang orang lain buat tu. Tapi tapi tu kena ada. Tapi tu dia kena ada perbezaan dari segi perspektif. Okey, saya bagi satu contoh cerita, movie dan komik. Bagi siapa yang baca komik dan cerita jugalah dalam movie. Tahu tak The Walking Dead? Satu lagi ya, yang saya cakap ni kalau boleh ingat, sebab ini akan ditanyakan dalam kuis. Okey. The Walking Dead. The Walking Dead ni cerita dia pasal apa? Bagi yang tahu, insyaAllah tahu kot. Okey. Pasal zombie. Berapa banyak cerita zombie dalam dunia ni sebenarnya? Jadi bila berapa banyak cerita zombie, sebenarnya isu dia bukannya cerita zombie tu, tapi macam mana cerita zombie yang banyak tu. Kebanyakan cerita zombie dia bercerita pasal beberapa orang duduk satu tempat, lepas tu tiba-tiba zombie pun datang tanpa sebab yang jelas apa semua. Lepas tu makan orang, lepas tu lari, makan orang, lari makan orang. Itulah kerja. Banyak yang macam tu. Tapi berbeza dengan Walking Dead. Walking Dead bercerita tentang psikologi mereka-mereka yang terlibat dalam keadaan yang sukar. Tu cerita dia. Zombie tu sebenarnya bukan main ataupun yang utama, tapi zombie tu sendiri adalah satu tapak saja, landasan untuk orang bercerita apa yang sebenarnya yang akan manusia lakukan bila mereka terdesak. Itu menyebabkan cerita tu jadi sangat, pada saya lah, sangat menarik. Dan cerita zombie itu satu cerita zombie yang berbeza. Begitu juga dengan penulisan cerita. Kita kena cuba buat sesuatu tu yang berbeza. Walaupun tema tu sama. Cuba cari dari segi mana, dari segi perspektif kita. Kita cari dari sudut mana. Sudut psikologi, sudut perubatan ke, sudut pertahanan diri. Macam-macam benda lagi yang kita boleh expose sebenarnya. Sebab kreativiti adalah sesuatu yang bersifat bebas. Kreativiti ni sesuatu yang bersifat bebas, dan kita yang mengongkong dia satu perkara.
matlamat tu tadi. Yang pertama sekali asas yang saya sebut pada permulaan tadi. Matlamat tu yang akan menentukan, yang akan menghadkan ke mana perginya apa ni idea ataupun kreativiti tadi tu. So tu matlamat tu penting. Setkan dalam diri, tulis. Jangan risau. Sebab kita biasa dengan pen. Kalau pelukis tak ada pen, pelik lah. Kan? Okay. Jadi, gitulah maksudnya. Maknanya kita buat sesuatu tu juga walaupun kita buat benda yang sama, tapi kita kena ada tambah nilai. Macam ni lah, siapa yang orang Pantai Timur sini? Balik Terengganu kan? Balik Terengganu kan tepi tu jual jagung, jual jagung, jual jagung. Jagung dan jagung dan jagung dan jagung. Lepas tu, dalam hati kita akan sebut dan dalam perkataan pun kita akan sebut. Seorang jual jagung, semua jual jagung. Okey. Masalah dia, dah itu je benda yang dia boleh buat. Yang tanah dia pula sesuai untuk jual jagung. Kecuali kalau dia boleh tanam temikai ke, tanamlah kan. Tak apalah. Tapi kalau itu saja yang dia boleh buat, dia kena kreatif. Macam mana nak kreatif tu? Jual jagung juga. Tapi jagung yang lain. Maksudnya jagung yang version upgrade punya. Tambah nilai punya. Jagung bersalut coklat. Contoh. Begitu juga dengan karya kita. Kita perlu ada nilai tambah yang kita cari. Bukan nilai tambah tu benda yang kita apa kata main tak sengaja atau tak boleh. Okey. Masa dah nak habis, minta maaf. Ada dua lagi benda yang penting yang saya nak bagi tahu. Satu tentang cerita ya. Cerita dengan apa yang kita buat ni tidak semestinya pelik. Pegang satu benda yang mudah. Jadikan cerita yang biasa itu luar biasa. Cuba dan cuba. Macam mana satu cerita tu kita cuba buat cerita tu cerita biasa jadi luar biasa. Macam cerita kucing tadi lah. Kucing tu dengan pokok tadi. Ni tip yang terakhir lah. Sebab masa pun dah nak habis. Saya ingat satu benda yang saya belajar masa saya duduk college dulu. Lama lah dulu kan. Ada satu benda yang sangat penting, iaitu dia panggil gestalt. Gestalt ni kena ada dalam kita punya karya. Tapi jangan, gestalt ni tahu, faham? Apa tu gestalt? Gestalt ni, saya bagi contoh lah senang. Okay. Siapa yang tahu Michael Jackson, dia akan, mungkin dia akan kenal juga dengan seorang lagi tokoh muzik, iaitu Prince. Prince ni, dia ada buat satu perkara dalam konsert dia. Okey, dia menyanyi sambil bermain gitar, main gitar, menghadap penonton. Bila sampai chorus dia, dia akan berpusing slow. Mengapa dia pusing? Nak cerita pasal gestalt. Dia berpusing sebab rupanya, minta maaf jangan tiru. Dekat belakang punggung tu dia buat lubang. Tanpa spender lah. Minta maaf. Tanpa spender. Jadi orang nampaklah punggung tu. Jadi masa chorus tu dia akan pusing gitu. Orang nampak punggung dia, lepas tu dia akan pusing balik ke depan. Apa, yalah, tentulah peminat dia gila-gila lah kan. Kita mungkin tak adalah nak tengok, tapi peminat dia gila. Dan menyebabkan peminat dia tunggulah saat tu, saat chorus tu. Sebab masa chorus tu, dia akan buat begitu. Macam tu. Itulah gestalt. Gestalt ni suatu benda yang kita buat untuk menarik perhatian benda yang orang akan tertarik. Tapi ada satu masalah. Gestalt ni kalau nak tahu, kes seorang kosmetik punya founder tu yang nyanyi lagu raya tu, itulah gestalt sebenarnya. Tapi gestalt yang berlebihan. Sebab orang putih tadi, takkan kita nak tiru kan? Buat lubang pula dekat belakang tu, tak boleh lah. Jadi ada gestalt kita, kena ada tapisan lah. Faham gestalt lah? Kita buat satu benda yang boleh menarik. Kita buat benda yang orang tak sangka. Kita kadang-kadang benda tu sangat berlebihan, tapi jangan sampai menyinggung. Okeylah, itulah tips terakhir saya dan cuma satu pesanan saya lah. Satu benda saya nak pesan, sebenarnya gini ya, ini selalu saya pesan juga kepada pelukis-pelukis muda, kepada sahabat-sahabat kita yang terlibat dalam bidang inilah, bidang seni. Satu benda yang saya nak kongsi bahawasanya kalian semua ni
sebenarnya special. Ya, kalian semua ni adalah special dan terpilih. Itu saya boleh jamin. Awak semua ni semua special dan terpilih. Bakat yang awak semua ada, ini adalah daripada dia, daripada Tuhan. Dan Tuhan itu, dia tidak buat sesuatu itu sia-sia. Tapi, ada gini, macam kita tengok Adiwira lah. Kalian ni Adiwira lah. Adiwira yang tak didendang. Okey. Jadi, Adiwira ada kuasa kan? Kelebihan dia. Kelebihan kalian semua adalah bakat tu tadi. Dengan bakat tu, kalian boleh, awak kata apa, merubah sesuatu. Itu hebat tak? Itu anugerah. Jadi jaga anugerah tu. Tapi apa pun, memetik kata-kata daripada Spider-Man, Spider-Man tu lah. Semakin besar tanggungjawab, maksudnya semakin besar kuasa itu, semakin besar tanggungjawab kita. Setiap kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat nanti, ya. Okey, jadi buatlah yang terbaik. Jadikanlah diri itu, usahakan supaya jadi yang terbaik. InsyaAllah karya anda akan jadi yang terbaik. Okey, saya minta maaf kepada apa ni khalayak yang menonton dan saya sangat-sangat hormati. Jika ada kesilapan, ada maklumlah saya, ialah kita bercakap ni sekarang kita tak perasan kan. Minta maaf sangat jika ada kesilapan, ada kekurangan. Itu sajalah dan semoga kita dapat berjumpa lagi lah di lain masa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator, ya.
Farazila boleh dengar suara saya tak? Hello? Farazila dengar suara saya tak? Hello? Hello? Okey, terima kasih. Kita kehilangan kita punya panel ni. Semoga Pok Nik boleh dapat masuk balik. Kita masih menunggu Pok Nik untuk join semula. Line dia perlahan tadi. Line dia weak. Okey, dapat masuk balik. Okey, Pok Nik, dapat masuk dah? Okey, okay, dapat. Okey, ni soalan yang ditanyakan oleh kita punya penonton di YouTube. Okey, boleh jawab? Silakan. Okey, melihat komik Tuan ni seperti dalam surat khabar, amatlah sangat mencabar. Kerana ruang diberikan itu sedikit. Tetapi nak sampaikan cerita, komik, aksi sangat sukar. Itu. Sebenarnya, boleh dengar ya apa saya cakap? Okay, sebenarnya, itulah cabaran bagi seorang pelukis. Kita ada satu kecenderungan untuk tidak suka dengan sesuatu atau tak selesa dengan sesuatu yang kita lukis. Yang masa yang kita perlu lukis. Masa benda ni saya belajar masa saya dekat publisher dulu. Ada dua benda penting yang saya belajar. Satu, kita perlu melukis tapi dalam kotak yang dia sediakan. Macam mana kita nak cerita, editor pula yang jenis kejam punya, dia tak kira kotak kecil je tapi dia punya permintaan tu luar biasa. Jadi saya masa dekat publisher tu lah yang saya belajar benda ni. Sebenarnya banyak benda saya belajar tapi nanti panjang pula cerita ni kan. InsyaAllah lah cakap kat Prof nanti kena buat sesi lain pula. Okay, okay, jadi macam-macam mana nak sampaikan cerita tu memang betul. Sebab tu apa ni, ruang yang kita ada tu kita kena manfaatkan dari segi kita punya lukisan tu, dia kena lukisan tu mewakili. Sebab kalau kita nak susun dia akan jadi banyak. Jadi ada masa kita kena buat scene tu dia cuma mewakili scene tertentu. Untuk supaya orang faham, kita tambahkan dia punya teks tu panjang sikit. Teks tu akhirnya akan menyelamatkan ruang tu. Dia akan buat sebagai penjelasan. Itulah teknik dia lah supaya dapat buat benda yang saya buat tu lah. Okay, terima kasih banyak atas soalan. Okey, terima kasih kepada Pok Nik. Ada lagi soalan daripada Facebook. Okey, soalan Facebook ni berbunyi, dalam melukis karakter. Sekejap saya masukkan dia punya soalan . Nah, boleh tolong. Okey, situ keluarnya. Dalam melukis karakter, apakah perkara yang perlu dielak yang menyebabkan pelanggan tak suka? Okey. Bila kita lukis karakter, sebenarnya dia ada satu kecenderungan. Kecenderungan dia tak boleh benda tu dia buat secara terpaksa. Maknanya kita lukis tu natural. Kalau seandainya seorang tu, kita lukis watak tu sebagai seorang pendekar, tak payahlah sangat sangat dengan bom tangan, dengan bazooka pun semua berlebihan. Itu antara benda. Jangan kita buat benda yang berlebihan. Kedua, watak tu macam saya kata tadi, watak yang terlalu naif menyebabkan orang jadi menyampah. Jadi kita kena buat watak tu kalaupun dia naif dari segi lemah, tapi jangan sampai tidak munasabah. Jadi maknanya jangan buat benda yang tak logik. Daripada watak-watak kita itulah. Mana ketiga, tentulah janganlah singgung sensitiviti.
Kalaupun kita tak suka dengan seseorang, contoh, janganlah tiba-tiba muka penjahat tu muka dia pula. Tak bolehlah gitu. Dia bukan saja orang yang kena tu menyampah. Dengan orang yang tengok pun rasa menyampah kan. Kita kena profesional lah. Itulah. Jadi bila ya itu antara tip lah supaya pelanggan kita selesa. Satu lagi kita buat benda yang mendekati khalayak. Contoh, kalau kita tahu remaja sekarang suka apa, pakaian apa, karakter tu kena buat benda gitu. Tapi kalau kita buat karakter tu berlainan sangat dengan apa yang ada, apa yang jadi orang suka tu tadi, secara automatik orang akan larilah. Itu je lah. Terima kasih atas soalan. Okey, terima kasih Pak Nik. Ada soalan terakhir yang diajukan oleh penonton di Facebook juga. Boleh, insyaAllah. Okey. Pandangan tuan tentang penggunaan wanita elemen terelok bagi meningkatkan minat pembaca komik. Itu antara benda yang menjadi satu pantang lah. Macam grup kami, grup Facebook kami pelukis komik, memang antara yang kuat menentang benda-benda yang begitulah. Sebab pada kita, selain kita Islam ni satu hal juga. Memang utama, tapi masa saya, kita bukan orang Melayu je kan. Walhal orang bukan Melayu pun, apa faedah kita nak bercerita, menunjukkan aset-aset tu semua nak buat apa. Kan? Jadi, orang akan melihat benda-benda tu sebenarnya bukan karya kita. Akhirnya, apabila kita tak ada, orang kenang kita sebagai apa? Sebagai orang yang melukis perkara-perkara yang bersifat, bersifat porno. Lepas tu dekat akhirat ni nanti pula berjawablah kita. Jadi pada saya, melukis sebenarnya satu benda macam kita tadi. Sebenarnya hakikat dia melukis ni sebenarnya salah satu cara untuk berdakwah yang sangat berkesan. Walhal saya punya guru agama sekalipun sangat bersetuju bila tentang lukisan ni menjadi satu medium dakwah. Tapi dalam masa yang dia adalah gergaji dua mata lah. Kalau kita bawa kepada kebaikan, maka dapat kebaikan. Tapi kalau kita bawa kepada keburukan, atas apa saja alasan. Kena ingat tu. Itulah kita punya pagar yang akan melindungi kita daripada menjadi orang-orang barat, orang-orang yang tak beragama tu semua. Okay, terima kasih soalan. Okay, terima kasih. Okay, jadi kita sampai kepada soalan kuis kita. Jadi saya akan tayangkan soalan kuis dan minta Pak Nik kita untuk membacakannya lah. Boleh. Okey, yang pertama. Okay. Ini soalan saya ke ni? Okey. Siapakah pengarah filem yang menjadi mentor P. Ramlee? Jawapan boleh dihantarkan ke chat grup WhatsApp peserta. Saya ulang. Siapakah pengarah filem yang menjadi mentor P. Ramlee? Itu saya sebut tadi. Apa saja kuis ni semua saya sebut dalam ceramah tadi. Okey, terima kasih. Okey. Sekejap kita akan cek di WhatsApp peserta. Setakat ni tidak ada jawapan lagi. Okey. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Okey. Soalan kedua, berikan tajuk cerita zombie yang disebut dalam bengkel tadi. Tadi saya disebutkan ada cerita zombie yang berbeza daripada cerita lain. Apa tajuk dia tu? Saya sebut dengan jelas tadi ya. Okey, terima kasih. Okey, sama. Kita masih menunggu jawapan, belum ada lagi. Okey, kita pergi kuis soalan yang ketiga. Silakan. Tu dah ada jawapan tu. The Walking Dead. Dua orang dah jawab. Dah ada. Siapa dia? Dekat sini apa tadi? Tak nampak lah. Cik Muhammad. Cik Muhammad Ashraf. Okey, Cik Muhammad Ashraf. Okey. Okey, Cik Muhammad Ashraf menang untuk yang The Walking Dead . Okey. Okey, kita catatkan Nur Fazila MC. Okey, yang pertama tadi belum ada jawapan lagi lah. Pertama belum ada. Soalan kedua dah selesai. Soalan ketiga, silakan Pak Nik. Okey. Ini senang lah ni. Sebab ini, tak ada cerita. Spoiler. Okey. Apakah nama majalah komik yang saya sebut tadi? Yang saya pegang tadi tu.
apa apa kan saya disebut majalah, lepas tu saya tunjukkan majalah tu tadi, majalah komik tu. Okey, ada jawapan untuk soalan pertama. Akira Kurosawa, betul? Ah, betul betul. Tepat okay. Sekali. Okey, tahniah tahniah. Ilya Masarah. Okey. Okey, tahniah. Dan untuk ketiga-tiga peserta ni yang menang, saya akan bagi hadiah majalah komik yang saya cakap tadi tu. Kedua, saya akan bagi bersama komik tu saya akan sertakan lukisan tangan saya lah. Saya bersiap tanda tangan lah. Mana saya akan lukis yang untuk kenangan lah macam saya cakap tadi. Tapi ini lukisan asli, yang asal, masih asli lah. Bukan printed ke, memang saya akan lukis dengan pen ataupun berus. Ini akan saya sertakan dengan tiga pemenang kuis tu lah, selain daripada majalah yang saya sebut tadi tu. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi seterusnya hadiah daripada penaja pula. Soalan kuis seterusnya. Okey, apakah nama Adiwira terkenal yang disebut oleh penceramah sebentar tadi? Ini soalan bonus ni. itu soal sangat saya saja apa memanjangkan tadi tu. Saja je. Bagi hint. Okey, kita tunggu jawapan kalau ada. Okey. Okey. Okey, seterusnya soalan kelima. Okey, bilakah Pok Nik mula bertugas di Utusan Malaysia? Alamak. ini payah sikit. Pok Nik boleh bagi hint-hint sikit. Okey. Dia selepas tahun 95. Tapi sebelum tahun 99. Selepas tahun 95, sebelum tahun 99. Maknanya ada beberapa tahun kat situ, itulah dia salah satunya. Macam tu lah. Okey. Kita ada dua jawapan, iaitu dia kata Adiwira, Superman dan Bleach. Jadi boleh terima tak? Tadi soalan tadi tentang apa tu? Kejap. Nama Adiwira terkenal. Sebenarnya boleh terima lah, boleh terima. Sebab Bleach tu sebenarnya Bleach tu filem sebenarnya. Okey. Minta maaf. Bleach tu bukan Bleach tu bukan Adiwira. Sorry. Salah saya. Bleach tu bukan Adiwira. Sorry, tak boleh terima. Sebab Bleach tu nama cerita. Nama cerita. Okay. Sebab dia punya, Bleach punya hero, nama dia punya Ichigo. Dia punya nama Adiwira dia Ichigo. Yang mana kalau Bleach tak boleh terima lah. Superman. Superman pun tak. Tak ada kat jawapan tu. Okay. Okay, tahun mula bertugas 1996. Tepat sekali. Juli Fas. Juli Fas memenangi. Okey, tepat sekali. Okey. Seven Samurai salah juga, 98 salah juga. Salah. Hindia saya cerita tadi menunjukkan apa yang dia apa yang dia ucap pan daripada Adiwira tu. Itu kalau ini benda tu duduk pada ujung cerita ceramah saya. Tu dia. Pada ujung tentang tanggungjawab tadi tu. Besar apa kuasa, besar tanggungjawab tu. Itu. Faham boy. Krishna pun ada. Ni betul Adiwira ni. Okey. Saya seronoknya bersyukur tengok beramai yang terlibat. Terima kasih banyak. Seven Samurai. Tak ada, Seven Samurai pun salah juga. Betul. Ada. Apa ni? Spider-Man. Putri Elena Masala. Dia betul. Dua kali dah menang ni. Kali menang lah. Tak apa, rezeki dia tak apalah, tak ada masalah. Tapi cuma nanti kita bincang balik cara pembagian apa ni hadiah tu ya, Prof. Nanti kita bincang semula lah cara private.
hubungi saya lah. Boleh. Soalan terakhir. Oh, ini senang sangat ni. Apakah nama panel dan nama penuh pon ni? Oh, ini kalau tak tahu. Sebab dah ada dekat poster, bukan sebab popular tau. Sebab ada dekat poster. Tak tengok siapa-siapa tak. Siapa yang prihatin. Dicari lah tu kat poster. Tak kan, dah dapat. Tu nama samaran tu. Nama samaran dan nama penuh juga adik. Nak penuh, nak dua-dua. Satu je tak ready. Yang Isan tu dah betul. Betul ke? Dah orang dah keliru. sebenarnya. Tuan Nick Jasmani. Jasmani betul ke? Jadi Jasmani. Oh, dia. Tak apa. Sama-sama kita bersuara sikit-sikit. Ihsan dan Nick. Kan? Lepas belajar. Tu kita nak juga happy-happy kan? Ya. Betul. Ihsan dan Nick Muhammad Azmazi. Betul. Okey, Nick Muhammad Azmazi, Hazmazi. Mana? Yang pertama Juli ke Seketeruna? Yang ada dua. Yang betul lah tu. Yang pertama tu Ihsan Elias ni Azmazi tu betul. Okey, yang ini. Tak, ya, kita yang orang yang ketua. Tak nampak lah, bro. Okey, Seketeluna. Nama? Seketeluna. Ila. Tadi dah jawab dulu. Kita ambil yang jawab. Okay. Jawab dulu. Orang yang jawab dulu. Okey, so habislah kita punya soalan. Quiz kita dah habis. Dah habis, hadiah pun dah habis. Nanti kena cari masuk lain lah pula. Okey, terima kasih. Jadi saya rasa kita dah sampai ke sesi penggulungan. Minta Puan Nik gulung sikit lah, buat rumusan sikit tentang apa yang telah disampaikan tadi untuk makluman semua pelajar. Terima kasih. Okey. Ginilah ya. Satu benda sebenarnya. Saya dah, macam saya kata tadi, saya dah duduk dalam Kejaya ni agak lama lah. Jadi saya tengok macam-macam benda. Ada orang berjaya, ada orang tak berjaya. Ya, kita faham benda tu sebenarnya nasib dan dah ditentukan, tu betul. Dan kita usaha untuk dapat sesuatu kebaikan, itu pun kena dibuat. Tapi ada beberapa perkara penting yang kita kena faham dalam menjalani hidup sebagai seorang pelukis. Masa sebagai pelajar, kita kena sangat menghormati guru. Dan setiap masa tentunya lah kita kena menghormati bapa lah. Jangan sampai kejayaan kita ni menyebabkan kita jauh pada dia orang, apatah lagi timbul perselisihan dengan dia orang, dia orang tak suka apa semua. Kalau dia orang tak suka, tolong sabar. Dan sentiasa memberikan input-input yang baik. Dengan cara mana? Tunjuk. Jadi yang akan dipertanggungjawabkan apa yang kita buat tu. Kita akan tahu dan apa yang kita buat sebenarnya akan ada pembalasan. Ya, saya bercerita sebab apa? Sebab masa saya belajar dekat kolej, saya belajar tentang Picasso, tentang surrealism, tentang cubism. Sebenarnya itu semua adalah sesuatu baik, tapi mereka tak sampai kepada penamat. Penamat dia sebenarnya kita kena kembali kepada mengenal diri kita, Tuhan kita.
jangan sangka benda baik kan. Jadi jangan sampai apa yang kita buat ni menjauhkan diri kita dengan Tuhan dan menjauhkan diri kita daripada ibu bapa. Tolonglah, sebab ibu bapa ni lah yang akan tanpa redha mereka, kamu semua tak akan sampai pada pada Tuhan juga. Maksudnya Allah tak redha, Allah tak redha kita kalau ibu bapa tak redha, ya. Tolong jangan, tolong jaga hubungan, hubungan ya hablu minallah, hablu minannas. Okey, dengan manusia juga kita kena ada perasaan hormat. Dan mengikut kata guru saya, kita kena sebarkan kasih sayang. Ya, jangan sebarkan kebencian dalam karya. Sebarkan kasih sayang. Ya. Itu jelah apa yang saya boleh buat penggulungan. Kenapa? Kerana cerita ni semua apa ni, benda yang sangat apa dekat dengan kita. Apa yang kita lahirkan. Jadi lahirkanlah sesuatu yang baik. Lahirkan sesuatu yang baik. InsyaAllah. Awak semua, saya sangat percaya akan jadi yang terbaik, insyaAllah. Okey, okay, terima kasih. Pada ini ada satu soalan akhir sebelum saya menggulung. Silakan. Nak pastikan jalan cerita sesuai untuk semua usia agar kita dapatkan animasi dan seni ini adalah bebas untuk semua, bukan hanya tertumpu untuk kanak-kanak. Dia macam ni. Kalau seandainya kita cerita sesuatu yang mewakili apa yang kanak-kanak suka, mungkin agak-agak sukar. Jadi jalan mudah dia, jalan cerita tu, kita babitkan semua yang kategori semua usia. Dan tentulah, satunya kita bila kita buat sesuatu tentang contoh scene keganasan, kalau kita dah tahu untuk budak-budak, kita tak bolehlah tunjukkan secara jelas. Kita buat secara metafora. Jadi untuk melindungi kanak-kanak itu satu-satu benda yang sangat penting. Sebab tu sebenarnya akhirnya orang akan buat cerita yang mudah lah, yang tidak ada aksi yang ganas tentang tapi fokus dia akan tetap juga kepada keseluruhan, di mana setiap orang tu dia boleh memilih watak yang dia suka dan ada benda yang dia nak tengok. Itulah, itu apa yang saya boleh kongsilah. Terima kasih. Okey, terima kasih Pak Nik. Seterusnya saya punya penggulungan. Baik, maaf sekali lagi kerana tak dapat menyiarkan kamera. Saya tak pasti kamera saya ada masalah teknikal kenapa. Jadi apa yang boleh saya simpulkan hasil daripada pandangan kita punya panel tadi, yang pertamanya untuk menjadi seorang yang berkecimpung dalam bidang ini, kita harus punyai matlamat. Jadi matlamat itu harus kita tetapkan di awal, sama ada kita nak menjadi seorang pelukis komik ataupun animator ataupun storyboarder atau apa-apa saja. Jadi kita harus punya matlamat. Yang kedua yang dapat saya simpulkan adalah penceramah juga menjelaskan kita harus menguasai ilmu dalam bidang yang kita ceburi. Jadi barulah kita dapat menguasai dan melaksanakan apa yang kita jadikan sebagai matlamat tadi. Dan yang ketiga, saya dapati dalam bidang ini isu ataupun perkara utama yang perlu kita pastikan adalah berkaitan dengan deadline. Deadline sangat penting dalam menghasilkan kerja-kerja dalam bidang animasi dan juga komik ini, dan juga bidang seni lah tentu saja. Dan saya pasti dalam bidang-bidang yang lain juga, deadline ini merupakan satu perkara yang amat penting untuk kita sentiasa aware dan sentiasa ingat. Termasuklah tugasan-tugasan pelajar yang harusnya dihantar mengikut deadline-deadline yang telah ditetapkan. Dari segi karakter, saya dapati penceramah kita berkongsi bahawa sesuatu karakter yang baik, reka bentuk karakter yang baik itu hendaklah
mempunyai ciri-ciri fizikal yang setiap satunya mesti ada sebab, mesti ada tujuan. Jadi sebenarnya whatever wa'imah apa yang kita lakukan mesti ada tujuan. Bukan kita buat hanya disebabkan sesuatu oleh pihak lain ataupun kita tidak mempunyai tujuan. Jadi sebenarnya apa-apa pun kita buat mesti ada tujuan. Kalau tak ada tujuan tu pun memang kita buat tanpa tujuan lah. Jadi itu menjadi tujuan. Itulah dia maksudnya. Jadi kalau mengikut kepada penceramah kita, contohnya dinyatakan tadi, jika ada parut di muka, kenapa parut itu berlaku? Mesti ada sebabnya, pertarungan ke, terjatuh motosikal ke dan sebagainya. Dan itu menjadi satu penceritaan yang baik untuk menguatkan lagi storyline dan juga apa ni cerita yang akan dihasilkan. Dan setelah kita mempunyai karakter-karakter dalam cerita tersebut, kita hendaklah mempunyai satu fail koleksi untuk karakter-karakter itu. Dari segi tip penceritaan, penceramah telah berkongsi bahawa harus membuat kajian. Dalam apa sahaja tindakan, kita hendaklah membuat kajian. Yang bagaimana beliau menyatakan seniman agung kita di Malaysia iaitu P. Ramlee, Allahyarham P. Ramlee, juga merujuk kepada tokoh yang hebat iaitu Akira Kurosawa. Dan melihat bagaimana pengarah ini daripada Jepun ataupun Jepun telah mengangkat budaya warisannya dalam filem yang telah dihasilkan. Dan seterusnya, untuk menghasilkan cerita yang bagus, storyline yang bagus, kita hendaklah meletakkan diri kita sebagai audience, sebagai penonton. Dan dengan itu kita dapat merasai sendiri bagaimana kita hendak menghasilkan cerita tersebut. Dan keadaan ini sebenarnya berlaku dalam banyak tempat. Kalau dalam pensyarah ni pun kita kena jadi dirikan diri kita sebagai pelajar. Barulah kita tahu apa yang kehendak pelajar. Dan ini dalam pendidikan memang ditekankan. Dan tips yang lain adalah berkaitan dengan tema. Pemilihan tema amat penting untuk kita pastikan dan bagaimana kita nak mengolah tema tersebut supaya ia menjadi sesuatu yang bernilai. Bukan menjadi satu tema yang kosong, yang tidak ada mesej untuk disampaikan. Dan akhir sekali, beliau juga menegaskan penggunaan gestalt teori, seperti mana yang telah dinyatakan yang melalui penyanyi Prince. Dan juga gestalt teori ini adalah something yang kita hasilkan, sesuatu yang unik supaya ada X factor dalam kita punya cerita, lain daripada yang lain, dan ini akan menjadi tumpuan kepada publik dan juga penonton. Dan beliau mengingatkan dengan menggunakan ungkapan oleh Spiderman, semakin besar kuasa kita, maka makin besarlah tanggungjawab kita. Jadi semakin hebat kita berkarya, semakin bertanggungjawablah kita kepada masyarakat dan budaya dan negara kita. Dan akhir sekali, saya dapat simpulkan, apa saja yang kita buat dalam berkarya, dalam menghasilkan produk, mesej yang cuba disampaikan oleh kita punya panel adalah menjaga warisan dan budaya ketimuran kita agar tidak hilang dan tidak terus dijajah oleh budaya-budaya yang tidak sihat. Terima kasih kepada panel kita atas perkongsian yang hebat ini. Jadi saya serahkan kembali kepada juru acara majlis untuk membuat penggulungan dan penutupan. Terima kasih diucapkan kepada Prof. Madya Ahmad Tarmizi atas ucapan sebentar tadi. Selesai sudah ucapan daripada moderator kita, maka berakhirlah sudah majlis kita pada pagi ini. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.